Baik, dalam hal ini juga masih bersama jenengan sudah siap dari asalnya untuk rekan-rekan kami dari Sendang tentunya dalam rangka rampak gendang ini dari personel-personel kami telah hadir 16 pengendang handal dari kawasan Kota Sragen dan juga satu Depok, 3 Saron dan juga 2 Orjen untuk bisa mengiringi pelaksanaannya pada event rampak gendang pada kesempatan sore hari ini. Dalam rangka hal ini kami bisa memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2018 ini untuk menampilkan Sragen Arts United berbagai macam seni yang kami atur kepada penyelenggaraan yang tadi telah hadir seniman campur sari telah hadir bersama penyelenggaraan dilanjutkan pada sekarang untuk dihadirkan rampak gendang dari seniman Sriwati ke Sragen terutama yang pegang gendang. Para penonton yang berbahagia, inilah teman-teman rampak gendang Sendang dari Kabupaten Sragen yang mana kesempatan sore kali ini bisa hadir, bisa sowan di alun-alun Sasono Langen Putra Sragen dalam rangka memeriahkan Hari Pahlawan tahun 2018 dari teman-teman rampak kendang Sragen. Ini akan sekedar sowan untuk memeriahkan suasana pada sore kali ini. Inilah teman-teman rampak kendang Sendang dari Sragen hadir. Thank you.
Alus Janoko. Demikian tadi usai rampak kendang. Konco-konco pengendang se-Kabupaten Sragen. Ya. Untuk penampilan selanjutnya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak Yu, adik-adik jangan kemana-mana. Terimalah persembahan dari teman-teman para pengendang se-Kabupaten Sragen, judulnya apa Mas? Degung. Sekali lagi. Degung. Degung. Wilujeng mirsani, selamat mendengarkan. Pinastika pancen OJ. Nah. Thank you.
Selamat datang Wilujengrawipun Ketua DKDS Kabupaten Sragen, beliau Mas Sigi. Sake-sake Oh,
mohon untuk oplos tepuk tangannya untuk ucap terima kasih yang pertama kepada pemerintah Kabupaten Sragen, Bupati, Wakil Bupati, beserta jajaran Musbida, dan ucap terima kasih yang kedua kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, juga kepada APSI, Asosiasi Pengusaha Sound Indonesia Kabupaten Sragen, juga kepada ARS, Sound Sejuta Umat, dan juga kepada komunitas pengusaha syuting se-Kabupaten Sragen yang dipendekkan oleh Kopas dalam rangka memperingati Hari Pahlawan RI yang tahun 2018 Pinastika pimpinan organ tunggal campur sari dan kerawitan
mempersembahkan Sragen Art United, pekerja seni Sragen Bersatu. Nah, menampilkan rampak kendang sudah, terus nanti juga ada sendang, ada campur sari pinastika, juga nanti malam Asambung Dangdut Arseka di alun-alun Sasono Langen Putra, Kabupaten Sragen. Ampun kundur miyin, menika tase gantos ngeten. Sing sound system ARS. Beliau diucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Agus ARS. Iya. Masih pertama rampak gendang yang dilaksanakan taman-taman sendang. Sendang itu sedulur kendang Sragen. Tepuk tangan tuh, sendang. Sedulur kendang Sragen. Sesuai apa yang dicanangkan oleh beliau Bupati Sragen, Rukun Nagawe Santoso, rampak kendang adalah satu-satunya di Sragen yang bersama-sama dadi sedulur kendang Sragen. Tepuk tangan. Dipotose, disoteng dulu bersama sendang, sedulur kendang Sragen. Pada siang hari ini, Sragen Arts United dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2018 Pinastika mempersembahkan Sragen Arts United bekerjasama dengan Sragen Bersatu, termasuk rampak kendang yang dilaksanakan teman-teman sedulur-sedulur kendang Sragen dan campur sari Pinastika yang dipimpin oleh Mas Srianto Anto, wartawan kita yang megang itu, beliau tepuk tangan untuk Mas Anto. Wah, ngono. Terima kasih. Iki sone menggelegar. Memang son sejuta umat yang terkenalnya adalah gelegernya. Terima kasih. Apa kene gelegere ki apa? Warak. Horek ini juga horek ke Sragen bersama Pinastika dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2018. Nanti malam juga bersama, masih bersama Pinastika yang akan mempersembahkan beberapa lagu-lagu untuk Sragen semua. Aplaus untuk Sragen. Terima kasih.